Ya, hasil pemantauan langsung dari Coffee Box. Motor mati. Terus kok air tinggi nih kan? Mas mati ya, udah di jalan di tanda. Bisa berpenal ya kayak gini nih. Lautan. Ani. Mama itu naik ya. Sama motor ini jam lanjut lu datang. Bisa punya motor ya, yes kok nih. Untung-untung. Motor aman. Ini depan Al Jihad. Depan BRI hancur depan BRI. Kalau sisi kanan jalan, semua air setinggi trotoar. Dari depan Masjid Raya sampai Sorpus, sisi kanan jalan tidak bisa dipakai. Memasuki depan Saga, sama. Dorong laju. Astagfirullahaladzim. Hancur guys. Kesian apa jadinya guys. Keadaan dalam sekolah, apalagi yang di ruang perpustakaan. Di sini saja kita mulai bekerja. Iya. Astrom, Astrom.
Aduh, bahaya. Wilayah Malasilen terjadi banjir hampir di seluruh jalan Bima lorong 1, 2, 3 dengan ketinggian air satu lutut orang dewasa. Untuk sementara masyarakat masih berjaga dan belum ada dilaporkan hal-hal menonjol korban jiwa dan lain sebagainya. Kalau harta benda sementara masih dijaga masing-masing. Demikian laporan singkat dari Kelurahan Malasilen. Titik terparah di sini. Di sini ketinggian sampai di atas lutut ini, di atas lutut. Titik terparah ini di perempatan. Nah, perempatan sini, perempatan. Nah, ini sudah mulai masuk rumah semua. Titik terparah Malasilen di Jalan Bima di depan TK Al-Furqon. Sampai sedada ini. Ke apa ini? Sepinggang. Al-Furqon sampai sepinggang ya, TK Al-Furqon sampai sepinggang. Lihat Kampung Bugis sudah tidak ada aktivitas di jalan karena banjirnya dalam sekali. Untuk yang di Aniweho di dalam juga banjir, jalan makam banjir. Kemudian Sabta Taruna depan lembaga ke utara arteri banjir. Untuk yang sektor tengah DPR KPR polisi jalan di jalan utama sampai ke depan Jupiter. Naik ke atas jalan Bima. Jalan Bima lorong 1, lorong 2, lorong 3 sebelah kiri banjir semua. Nah, kemudian naik ke kiri yaitu depan SD 141 Malasilen. Nah, titik temu dari air dari gunung. Nah, sementara aktivitas masih landai, belum ada yang melaporkan tentang hal-hal menonjol lainnya selain adanya banjir. Saya sekarang di Simpang 5 sambil memantau situasi. Demikian. Banjir bang, satu mah banjir. Air full. Aliremu meluap. Ya Allah. Ya Allah. Jadi di situasi terakhir di pusat karantina isolasi pasien COVID, saat ini kita kebanjiran kurang lebih hujan lebat sekitar 2 jam sehingga menghanyutkan dan menenggelamkan separuh daripada tempat pusat karantina. Sementara kami berusaha untuk memindahkan pasien-pasien yang ada di dalam. Semua kendaraan sudah tenggelam. Separuh barang-barang sudah terbawa air. Kami berusaha untuk evakuasi teman-teman yang ada di dalam untuk pasiennya. Yohan hancur. Air lebih tinggi jalan. Subhanallah. Kanan jalan depan Yohan terpisah. Air penuh setinggi trotoar. Bisa takut tuh air naik nanti kita kena strom di papan cok di atas-atas belum cabut. Tadi kamu sudah kasih tahu safety, tapi safety-nya sama aja. Iya, saya takut nanti air ini.